Ya, kita dari pendamping dan mewakili korban, yang terpenting adalah yang kita harapkan dari awal sampai akhir adalah tersangka ini dibawa ke pengadilan dan ada ingkrah hukumnya gitu ya. Keputusan hukum yang ingkrah bahwa dia adalah tersangka. Karena kalau tidak, maka ini dia merasa lebih jumawa, dia merasa lebih hebat. Dan narasi-narasi sekarang itu dibangun adalah bahwa tersangka ini memiliki ilmu metafisika sehingga sudah dikepung masih bisa menghilang. Sebenarnya tersangka ini bersembunyi, nah, tapi narasi yang dibangun ke jamaahnya atau pecintanya adalah memiliki ilmu metafisika. Dan korban sangat-sangat berharap masih mau WA, masih SMS itu bahwa bagaimana sebisanya tersangka ini dibawa ke pengadilan dan disidangkan sehingga nanti kita buktikan sama-sama di sana siapa yang memfitnah, siapa yang menggiring opini, siapa yang bermain di sini, siapa yang hak, siapa yang batil, itu harus dilihat di sana. Itu. Dan korban berada di tempat yang aman, kita bekerja sama dengan lembaga tertentu khusus yang melindungi korban karena butuh pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan sampai saat ini kita sudah aksi berkali-kali, kita sudah aksi ke Polda, sudah aksi kemana-mana, dan teman-teman tetap apresiasi kinerja polisi. Mudah-mudahan ini tidak menjadi padamnya semangat dari polisi, meskipun hari ini belum bisa, tetapi setidaknya akan ada kesempatan. Medcom.id, a part of Media Group Network.